Halo, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang membuat objek dan menggerakkan animasi. Nah, sebelum itu kita akan mengaktifkan program pensil seperti biasa. Klik logo Windows atau Start, klik All Programs, lalu kita cari pensil kita klik kita tunggu sebentar nah inilah adik-adik tampilan program pensil nah sebelum kita membuat objek dan menggerakkan animasi silahkan kalian persiapkan buku tulis kalian buku paket dan pulpen kalian baik adik-adik buka buku kalian halaman 74 baik adik-adik pada halaman 74 B di sana ada membuat objek dan menggerakkan animasi. Baik, silahkan ditulis: 'B membuat objek dan menggerakkan animasi.' Objek dapat memiliki aneka wujud, atau objek dapat berupa seperti bola, orang, atau manusia, hewan. Dan lain-lain. Nah, ketika membuat sebuah film animasi, kita harus menentukan terlebih dahulu yang menjadi tokoh dari film animasi yang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat animasi bola yang ini. Nah. Coba kita perhatikan adik-adik gerakan pantulan bola Atau siapa dari antara kalian yang pernah bermain bola Coba perhatikan gerakannya Beriang memantul-mantul Nah, objek film animasi yang akan kita buat adalah sebuah bola Animasi ini nantinya akan menggambarkan bola yang jatuh dari ketinggian tertentu Kemudian menyentuh lantai, setelah menyentuh lantai, bola akan dipantulkan ke atas sampai pada ketinggian tertentu, bola akan berhenti sesaat dan jatuh lagi. Demikian seterusnya. Nah, sekarang pada buku kalian halaman 75, di sana sudah ada contoh langkah-langkahnya. Yang pertama, buka program animasi pensil. Setelah itu, klik frame pada timeline, lalu kita menggunakan icon coloring tool pada option. Kita tentukan nanti size-nya, ukuran objek, lalu kita akan membuat animasi di lembar kerja. Kira-kira seperti ini. Baik, silahkan perhatikan, bapak akan mempraktekkan cara untuk membuat film animasinya. Baik adik-adik silahkan perhatikan Pak Guru akan mempraktekkan yang ada pada buku kalian halaman 75 sampai halaman 76 Ini dia icon curling tool Lalu warna biru sekarang Bapak akan tentukan size-nya Bapak akan menggunakan 31 Di sini Lalu, Bapak klik "Add key". Setelah itu, Bapak klik di sini klik "Add key", lalu Bapak akan pantulkan lagi. Ke atas, ingat, semakin banyak frame maka akan semakin lambat animasinya nanti, Bapak akan buat secara lambat saja. Oke, kira-kira berhenti di sini. Sekarang Pak Guru akan menjatuhkannya kembali ke sini. Baik adik-adik setelah sampai di bawah Maka pak guru akan membuat ke atas kembali Oke Dan akhirnya menghilang Nah sekarang adik-adik kita akan sama-sama melihat contoh film animasi bola yang telah Bapak buat Tapi bolanya masih warna biru ya Nanti pada saat praktek luringnya Kita akan membuatnya di lab komputer ini dia animasinya. Kita jalankan. Kita coba sekali lagi lihat. Hmm, sekali lagi. Oke, itulah kira-kira contoh film animasi yang nantinya akan kita buat di kelas 6 semester 2. Baik. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Jika belum paham, video ini dapat kalian putar kembali, dapat kalian tonton kembali, sampai kalian benar-benar mengerti. Baik, sekarang tugas untuk kalian. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 81. Di sini ada teka-teki silang, mendatar, dan menurun. Kalian baca soalnya, lalu Isi jawabannya pada kotak-kotaknya. Ingat, kalian buat kotak-kotaknya dan harus juga kalian buat soalnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat, sampai jumpa.